Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunianya. Semoga kita senantiasa bisa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, atas segala anugerah, dengan cara mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima di sisinya yang bisa membela kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Maka tidak ada manusia yang patut kita contoh, kita teladani, kita ikuti segala sisi kehidupannya, maka dia menjadi tauladan yang mulia. Semoga kita dianggap sebagai umatnya kelak di hari kiamat, diberi syafaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang surat Nuh. Mungkin ini pembahasan yang terakhir. Kemarin kita sudah melewati sampai ayat 20. Tapi akan kita ulangi dari ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dari ayat 1 sampai 9 menceritakan tentang Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Kemudian ternyata yang beriman hanya sedikit saja. Siang dan malam beliau berdakwah dengan seluruh kekuatannya, usahanya, caranya, metodenya, keikhlasannya. Maka ajakannya adalah faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata kepada mereka, kaumnya Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun, istighfar, minta ampun kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala, dia Maha Pengampun, banyak mengampuni. Sebesar apapun dosa maksiat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau bertobat. Maka mengajak kepada peribadatan yang satu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam segenap ibadah, yaitu kembali kepada penyembahan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dari dengan segala bentuk peribadatan kepadanya, mengikhlaskannya dengan penuh rasa ikhlas, penuh rasa takut, penuh rasa cinta kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Nah, faqultu astaghfiru rabbakum, maka aku berkata Nabi Nuh, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya dia yang Maha Pengampun, dia banyak mengampuni. Sebesar apapun dosa kalian yang selama ini menyembah berhala, patung, maka kalau kalian mau bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesakannya, mentauhidkannya, Allah akan mengampuni dosa kalian. Sesering apapun kalian berbuat dosa, maksiat, tobat lagi, maksiat, tobat lagi. Innahu kana ghafar, Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun. Sesering apapun kau maksiat, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi, Allah akan tetap mengampuni dosa kalian kalau kalian mau bertobat. Karena ini ayat ini pokok awalnya, nanti di akhir ayatnya juga Nabi Nuh
mengucapkan istighfar di akhir ayat surat Nuh ini. Jadi beliau memerintahkan orang untuk beristighfar dan beliau mempraktekkannya. Kemudian istighfar ini adalah amalan yang termasuk yang paling utama dari seluruh ibadah kita. Banyak yang isinya adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak bisa kita beli dengan pahala ibadah kita. Enggak ada satupun manusia yang bisa membeli surganya Allah dengan pahalanya. Bahkan Nabi Muhammad SAW kecuali karena rahmat dan kasih sayangnya. Yang kedua, karena dosa kita yang sangat banyak. Enggak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak pernah berdosa. Semuanya pernah berbuat salah, khilaf seluruh aktivitas kita, panca indera kita, ucapan kita, semuanya risiko untuk menambah dosa-dosa. Semakin bertambah umur kita, semakin banyak dosa-dosa kita. Maka istighfar ini yang perlu kita rutinkan. Nabi Muhammad SAW beristighfar dalam satu riwayat 70 kali sehari semalam. Ada dalam riwayat yang lain 100 kali sehari semalam. Beribadah dengan semaksimal mungkin. Ketika ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sampai sholat sampai kakimu bengkak seperti ini? Afala akuna abdan syakur? Apakah aku tidak pantas untuk menjadi hamba yang bersyukur?" Beliau tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat kita isinya istighfar dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sujud dan rukuk kita subhanakallahumma bihamdika asyhadu an Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Ketika duduk di antara dua sujud, Rabbi ighfirli warhamni ujburni warfa'ni warzuqni, ya Allah ampunilah. Setelah sholat pun kita masih perlu istighfar. Nah, inilah diperintahkan untuk beristighfar karena Allah Maha Pengampun. Dan ternyata ibadah kita juga tidak sempurna. Sholat kita belum khusyuk, sedekah kita belum murni ikhlas lillahi ta'ala, masih ada riya, masih ada sum'ahnya. Syarat dan rukunnya belum sempurna, ilmu kita belum seberapa. Maka beristighfarlah. Nah, yang dihadapi oleh Nabi Nuh AS adalah kaum yang terbiasa dengan materi. Semuanya dihitung dari materi yang ada di dunia. Maka istighfar ini digandengkan dengan kenikmatan dunia yang didapatkan oleh yang mau beristighfar. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, maka istighfarlah kalian, mintalah ampun kepada Tuhan kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Kalau kalian beristighfar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dunianya kalian juga dapat. Yursilis sama alaikum midrara, dihujani, diberi air hujan yang deras, diturunkan hujan kepada kalian. Maka kemarin kita bahas di antara syarat istisqa, sebelum sholat istisqa ketika terjadi kekeringan itu 3 hari sebelumnya penduduk negeri itu harus bertobat kepada siapapun, kepada yang didolimi, entah itu manusia, bahkan kepada binatang yang dia dolimi. Tobat sebelumnya, 3 hari sebelumnya, lalu banyak beristighfar dari segala dosa dan maksiat, baru minta doa istisqa. Yursilis sama alaikum mitra, niscaya Allah akan menurunkan hujan dari langit dengan hujan yang deras, mencukupi. Kemarin kita bahas ada riwayat yang mengatakan kaumnya Nabi Nuh ini ditimpa dengan bencana kekeringan bertahun-tahun sehingga minta hujan. Kalau kalian mau tobat, ini saya Allah akan menurunkan hujan yang deras. Wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Yang pertama hujan, kemudian wa yumditkum bi amwalin wa banina, diberi kalian, diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala harta kalian, bertambah banyak.
wabanin, anak-anak. Dalam riwayat kemarin, dalam beberapa tahun sedikit sekali atau tidak ada keturunan kaumnya Nabi Nuh ini. Bayumditkum bi amwalin wabanin, ditambah hartanya, ditambah anak-anaknya, keluarganya, kesuburannya, subur apa namanya tanahnya, tambah hartanya, subur perempuannya. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan ini lima ini buah dari istighfar di dalam surat Nuh. Kalian diturunkan hujan yang deras yang bisa mencukupi kebutuhan kalian, kebutuhan hidup kalian, diberi harta yang banyak, diberi anak yang banyak. Wa yaj'al lakum jannatin, dijadikan kebun-kebun bagi kalian yang subur. Wa yaj'al lakum anhara, dijadikan bagi kalian sungai-sungai yang mengalir deras memenuhi kebutuhan kalian. Lima, di dunia pun sudah dijanjikan kalau kalian mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kalian tidak mau beristighfar, baru diancam. Malakum la tarjuna lillahi wa qara. Kenapa kalian tidak mau takut dengan kebenaran Allah Subhanahu wa taala? Tidak mengharapkan supaya kalian bisa apa namanya tunduk, bisa taat, bisa menghamba, menyembahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah jelas Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa, yang bisa menurunkan hujan, bisa menyuburkan tanaman kalian, bisa memberikan anak-anak harta kepada kalian, bisa menumbuhkan kebun-kebun dan memberikan apa namanya sungai yang mengalir. Waqad khalaqakum atwara. Nah, supaya orang ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama dilihat dari dirinya sendiri. Enggak usah jauh-jauh kamu mencari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sungguh telah menciptakan kalian dengan bertahap, bertingkat-tingkat. Bahkan sejak dalam kandungan, dari sel sperma menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging yang ada diberi tulangnya, kemudian ditutup dengan kulitnya, dibuat, dibentuk dengan bentuk yang sempurna, baru di tahapan di kandungan. Dijelaskan semuanya dalam Al-Quran. Ada dua ayat yang berurutan dalam penjelasan tentang apa namanya ayat-ayat tentang urut-urutan penciptaan janin dalam kandungan manusia, yaitu surat Al-Hajj dan surat Al-Mu'minun di awal-awal suratnya. Itu baru tahapan di perut ibunya, belum lagi tahapan setelah hidup di dunia. Dari yang kecil belum bisa apa-apa, masih semuanya dibantu oleh ibunya. Kemudian baru bisa berbicara, baru bisa merangkak, baru bisa berjalan, baru bisa belajar dari SD, dari TK, SD, SMP, SMA, dewasa, berkeluarga, mempunyai anak lagi. Semua bertingkat-tingkat, bertahap diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mau tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, enggak usah jauh-jauh, lihat sendiri diri kalian. Allah menciptakan kalian dengan bertingkat-tingkat, bertahap-tahap penciptaannya di dunia ini. Maka takutlah kepada yang menciptakan kalian. Kemudian alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqo. Setelah melihat kepada diri sendiri, baru ke makhluk Allah yang paling besar, yang paling jauh. Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit yang berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Langit adalah makhluk Allah terbesar yang bisa dilihat oleh manusia. 7 lapis langit. Setelah kalian bisa melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kalian sendiri, lihatlah keluar ke yang paling besar, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan di dunia ini, yang kalian bisa melihatnya, keagungannya. Kalau dalam surat Luqman, khalaqas samawati bighairi amadin. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit ini tanpa tiang,
taraunaha, kalian melihatnya. Dalam surat Al-Mulk tidak ada celahnya, tidak ada cacatnya, tidak ada retaknya. Langit ini bertingkat-tingkat, 7 lapis langit. Kemudian setelah langit itu yang paling besar, apa yang ada di dalamnya? Wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan ini bercahaya. Ya, dikatakan nuron, cahaya. Inilah teks Al-Qur'an ini sangat detail. Dia tidak memiliki cahayanya sendiri, hanya memantulkan cahaya. Wa ja'ala asy-syamsa siraja. Dan dialah yang menjadikan matahari sebagai pelita. Ada cahayanya sendiri yang memancarkan cahaya, ada panasnya. Demikian detail ayat Al-Qur'an menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah disuruh melihat kekuasaan Allah dalam diri manusia itu sendiri, melihat kepada makhluk Allah yang paling besar, kepada seluruh benda-benda yang ada di angkasa raya ini yang beredar, dalam surat Yunus ayat 5 disebutkan walladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan matahari ini dia cahaya yang menyinari, punya sumber cahaya sendiri, punya panas sendiri, pelita. Wal qamara nura, dan bulan ini bercahaya, hanya memantulkan cahaya. Wa qaddarahu manazila, dan Allah mentakdirkan, mengukur, memastikan apa namanya manazil, peredarannya, tempat-tempat edarnya. Lita'lamu adada sinina wal hisab, supaya kalian mengetahui jumlah bilangan tahun dan hitungan waktu. Ma khalaqallah, ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Tidaklah Allah menciptakan hal itu kecuali karena kebenaran, dengan kebenaran, kepastian. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang merinci, menjelaskan dengan detail ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya kepada kaum yang mengetahui, yang mau mempelajarinya. Kemudian ayat 17-nya, wallahu ambatakum minal ardi nabata. Ini proses kalian, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian, menumbuhkan kalian dari bumi. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Kalian diciptakan dari apa namanya, anak keturunan dari Nabi Adam alaihissalam, ditumbuhkan dari tanah, dari bumi. Summa yu'idukum fiha. Kemudian kalian akan dikembalikan ke bumi ini, mati jadi tanah lagi. Wa yukhrijukum ikhraja. Kelak kalian akan dikeluarkan lagi di hari kiamat, dibangkitkan lagi. Maka takutlah kepada sang pencipta, yang kalian akan bertanggung jawab terhadap hidup kalian selama di dunia ini. Wallahu ja'ala lakumul ardo bisato. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bagi kalian bumi ini, dihamparkan, dimudahkan untuk ditinggali, dimudahkan untuk ditanami, dimudahkan bagi kalian untuk hidup di atasnya. Bisa bekerja sesuai dengan profesi, pekerjaan masing-masing. Ada yang bertani, ada yang nelayan, ada yang karyawan, ada yang guru, ada yang pejabat, ada yang berdagang. Semuanya dimudahkan. Wallahu ja'ala lakumul ardo bisato. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi dihamparkan dan dilunakkan, dimudahkan untuk ditanami, ditinggali, kalian hidup di atasnya. Litasluku minha subulan fijaja, supaya kalian bisa berjalan di atasnya dengan jalan-jalan yang luas. Kamu bisa mencari nafkah kemanapun di muka bumi ini, jalan-jalan yang luas. Ada yang jalan darat, ada yang jalan laut, ada yang jalan udara. Kalau zaman sekarang, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, mengkaruniakan segala nikmat ini kepada kita semuanya, makhluknya. Ini sudah sejak zaman Nabi Nuh diungkapkan seperti ini.
Lalu Nabi Nuh berkata mengadu. Wah. Jadi yang memerintahkan Nabi Nuh, nah ini dari ayat pertama. Ayat pertamanya, inna arsalna Nuhan, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Nabi Nuh, an angdir qaumaka, untuk memberi peringatan kepada kaum, min qabli ayyatihum adzabun alim, sebelum datang kepada mereka adab yang sangat pedih. Berdakwah 950 tahun, keturunan-keturunan, mungkin puluhan keturunan. Bapaknya enggak bisa, anaknya didakwahi lagi. Anaknya enggak bisa, cucunya, cicitnya, sampai beranak pinak 950 tahun, yang beriman hanya sedikit saja. Maka Nabi Nuh mengadunya hanya kepada Allah. Nah, inilah kalau dalam surat Al-Mulk, sabron jamila, sabar yang baik ini adalah sabar dengan hanya mengadu kepada yang menciptakan kita, kepada yang memerintahkan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nuh rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Nabi Nuh berkata, ya Allah, sesungguhnya mereka kaumku bermaksiat kepadaku, menolakku, mengingkariku, menentangku, tidak mengikutiku, tidak menerima dakwahku. Di ayat-ayat sebelumnya, ayat berapa? Kelima atau keberapa di situ? Nabi Nuh alaihissalam ketujuh, ayat ketujuh dalam surat Nuh itu, kaumnya itu apa? Menutupi wajahnya, menutupi telinganya, enggak mau dengar, enggak mau melihat, enggak mau mengikuti. Di sini Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nuh rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Nabi Nuh berkata, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya mereka kaumku asawni, menentangku, tidak mau beriman kepadaku. Wattaba'u, siapa yang mereka itu ikuti? Wattaba'u, dan mereka mengikuti, man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara, yang mereka ikuti yang tidak memberi apa namanya kepada harta dan anak-anaknya itu kecuali kerugian, yang menjadikan harta dan anak-anak itu bukannya mendekatkan diri kepada Allah, malah menjadikan bencana, malapetaka, siksaan kelak di hari kiamat. Inilah di setiap dakwah itu tantangannya, ternyata yang paling berbahaya adalah orang-orang yang berpengaruh, orang-orang besar yang memengaruhi orang-orang kecil, orang-orang lemah. Ya Allah, qala nuhu rabbi innahum asawni, mereka bermaksiat kepadaku, tidak mau mengikuti dakwahku. Lalu yang diikuti siapa? Pembesar-pembesarnya. Pembesar-pembesar apa namanya? Kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Nah, maka di dalam apa namanya surat Hud diceritakan dalam ayat ke-27, faqalal mala'ul ladina kafaru min qaumihi, berkata pembesar-pembesarnya, orang-orang kafir dari kaumnya, mempengaruhi apa namanya kaum yang lemah. Faqala al-mala'ul ladina kafaru min qaumihi, berkata para pembesar-pembesar dari orang kafir dari kaumnya Nabi Nuh, ma naraka illa basharam mislana, kami anggap engkau hanya manusia biasa seperti kami, wa ma naraka tabaakal il wa ma naraka tabaaka illal ladina hum aradiluna badia ra'i, dan tidaklah kami melihat, tidak kami anggap orang yang mengikutimu kecuali orang-orang yang lemah, orang miskin, rakyat jelata, yang pandangannya, pendapatnya tidak dianggap, orang-orang bodoh menurut orang kafir itu, dibodoh-bodohi. Wa ma naralakum alaina min fadl, dan kami menganggap kamu enggak punya kelebihan apapun dibanding kami. Bal nadhunnukum kadzibin, bahkan kami menganggap kamu hanya berdusta saja.
Nah, kaumnya yang lemah mengikuti orang-orang yang kaya tadi, pembesar-pembesarnya, kaumnya Nabi Nuh yang kafir. Dan inilah yang nanti kelak menjadi penyesalan di antara orang-orang yang orang-orang miskin itu, orang-orang lemah itu, gara-gara mengikuti orang-orang yang kaya, pembesar, siapa saja, atau mengidolakan orang-orang yang dijadikan panutannya, bahwa mereka itu mengikuti pembesar-pembesar kaumnya. Dalam ini adalah ada dalam dua surat penyesalan orang-orang kafir, perdebatan mereka kelak di hari kiamat karena mengikuti pembesar-pembesar mereka. Dalam surat Al-Ahzab dan surat Saba, ada juga dalam surat Al-Furqan. Surat Al-Ahzab dari ayat 67. Orang-orang yang kafir itu berkata, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, sesungguhnya kami mengikuti, mentaati para pemimpin kami yang kafir, wa kubara'ana, dan pembesar-pembesar kami. Fa'adalluna sabila, maka mereka menyesatkan kami. Kami masuk neraka gara-gara mereka. Kami ikut-ikutan saja. Kami mengidolakan mereka. Lalu terjadi perdebatan, saling menyalahkan. Rabbana atihim di'faini minal azabi wal anhum la'nan kabira. Wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, berilah mereka azab dua kali lipat daripada azab kami. Dan laknatlah mereka dengan laknat yang sangat besar. Ini penyesalan orang-orang yang mengikuti pembesar-pembesar mereka. Surat Ahzab, berikutnya surat Saba. Ini perdebatan orang-orang kafir itu kelak di hari kiamat. Ketika mereka saling menyalahkan. Dari ayat 31. Di akhir ayat 31 itu berkata, yaqulul ladina stud'ifu lil ladina stakbaru, berkata orang-orang yang dianggap lemah kepada orang-orang yang menyombongkan diri, orang-orang yang besar, orang-orang yang berpengaruh, pejabat, orang-orang kaya, orang-orang yang dianggap terhormat di kaumnya. Laula antum lakunna mu'minin, kalau tidak karena kamu mungkin kami beriman. Ini orang-orang yang dilemahkan, ini orang-orang miskin, orang-orang rakyat jelata, orang-orang yang bodoh hanya mengikuti saja. Dia berkata kepada pembesarnya, gara-gara kamu, kalau tidak karena kamu pasti kami beriman. Dia menyesali. Maka orang-orang yang menyombongkan diri itu, qala alladziina istakbaru lil ladziina istud'ifu, berkata orang-orang yang menyombongkan diri kepada orang-orang yang dilemahkan itu, anahnu sadadnakum alal huda ba'da idja'akum, apakah kami yang menghalangi kalian dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala setelah datang petunjuk itu kepada kalian, bal kuntum mujrimin, bahkan kalian sendiri yang berbuat dosa maksiat. Wa qala alladziina stud'ifu lil ladziina istakbaru, berkata orang berdebat, sudah debatnya enggak berlaku lagi, enggak ada gunanya di hari kiamat. Dan orang-orang yang dilemahkan itu berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, pembesar-pembesarnya, bal makrul laili wan nahari itta'murunana an nakfura billahi wa naj'allahu andana. Gara-gara tipu daya kalian yang kalian lakukan siang malam, yang kalian menyuruh kami, memerintahkan kami untuk mengingkari Allah Subhanahu wa taala, untuk kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa asarun nadamata lamma ra'awul azab, lalu mereka menyembunyikan penyesalannya ketika sudah melihat azab di akhirat. Wa ja'alnal aghlala fi a'naqil ladina kafaru, kami jadikan belenggu, maka orang kafir itu nerima kitabnya dari belakang.
karena tangannya sudah dibelenggu. Kami jadikan di leher orang-orang kafir itu dibelenggu. Hal yuzauna illa ma kanu ya'malun. Apakah dibalas? Tidaklah dibalas manusia itu kecuali apa yang apa namanya yang telah dilakukan oleh mereka. Nah, dalam surat Al-A'raf juga dikatakan ayat 38, qalad khulu fi umamin qad khalat min qablikum, masuklah kalian ke neraka bersama orang-orang sebelum kalian yang kalian ikuti, minal jinni wal insi finnar, dari golongan jin dan manusia masuk neraka. Ayat Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 38. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhta, setiap masuk rombongan satu umat dia melaknat yang sebelumnya karena mereka mengikuti yang sebelumnya. Hatta idaddaraku fiha, ketika sampai semuanya di dana jami'an, qalat ukhrahum liulahum, yang terakhir dat berkata kepada yang duluan, rabbana haula'i adalluna, ya Allah mereka ini yang telah menyesatkan kami, fa'atihim adzaban tifam minan nar, berikan adab berlipat ganda kepada mereka gara-gara mereka kami kafir. Qala likullin difu walakin la ta'lam, setiap kalian dapat berlipat ganda, enggak usah saling menyalahkan, semuanya masuk neraka, adabnya dilipat gandakan. Wa makaru makron kubbaro, ayat 22-nya, dan mereka berbuat makar, makar yang sangat besar. Apa yang sangat besar itu? Yaitu menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kafir itu apa yang diusahakannya? Ya, berusaha untuk menjerumuskan orang lain dalam kekafiran. Bahkan dia apa namanya? Menginfakkan hartanya, mengeluarkan segala kemampuannya apa namanya untuk menjerumuskan mereka, orang-orang lain, ke dalam neraka dengan mengorbankan seluruh apa namanya hartanya. Dalam surat Al-Anfal ayat 36 ini tentang perang Badar tapi berkaitan dengan ini. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu akan menafkahkan hartanya, mengorbankan dengan bermiliar-miliar, berjuta-juta, bertriliun-triliun untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di perang Badar itu diriwayatkan mereka modal untuk perang Badar dengan 1000 pasukan dan segala peralatan perangnya itu 25 kg emas yang dijadikan modal untuk perang, yang endingnya kalah. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Fasayunfikuna, kelak mereka akan menafkahkannya, mengorbankan hartanya, rela. Tsumma takunu alaihim hasratan tsumma yughlabun, kemudian mereka akan mendapatkan kerugian dan mereka akan dikalahkan. Walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun, dan orang-orang kafir itu akan digiring kelak ke neraka jahanam. Wa makaru makron kubara. Ah, sudah mereka berbuat makar yang sangat dahsyat, sangat besar. Apa makarnya yang menjuruskan manusia? Bagaimana caranya? Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yahusa wa ya'uqa wa nasra. Ada lima berhala disebut di sini. Orang-orang kafir itu berkata, la tadarunna alihatakum, jangan tinggalkan tuhan-tuhan kalian, berhala-berhala kalian. Jangan tinggalkan berhala-berhala kalian, patung-patung yang kalian sembah hanya untuk menyembah Tuhan yang satu, Tuhannya Nabi Nuh alaihissalam. Itu ucapan orang-orang kafir. Wala tadarunna wadda, jangan kalian tinggalkan wadda, ini nama berhala. Wala suwa wala yahusa wa ya'uqa wa nasra. Dalam riwayat ini lima orang ini, nama berhala ini adalah nama lima orang solih di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Pahlawan,
mungkin ada yang kaya raya, yang dermawan, ada yang berilmu, ada yang pemberani. Mereka semua orang-orang yang solih, yang jadi panutan. Ketika lima ini meninggal, maka dibisikkan oleh iblis, kita harus menghormati pahlawan yang sudah gugur ini. Buat gambarnya, dipahat. Setelah dibuat dipahat gambarnya, jangan sekedar gambar, dibuat patungnya di tempat majelis kalian. Ini untuk peringatan. Kita harus menghormati nenek moyang kita yang berjasa. Betul menghormati. Tapi menghormati dengan meniru tindakan kebaikan mereka, ibadah mereka, ketaatan mereka, kesolihan mereka, ilmu mereka. Lalu dibuatlah patung. Awalnya tidak disembah, sebagai peringatan saja, sebagai tugu. Oh, ini dulu kakek kamu ini yang soleh, ini yang pemberani, ini yang rajin sedekah, ini yang ilmunya sangat tinggi, mendalam, ini yang sangat bijaksana. Setelah berlalu generasi berikutnya, gak tahu ceritanya, asal-usulnya, lalu dibisikkan oleh iblis, oh, disembah, disucikan, diagungkan, jadikan sesembahan. Dan ini sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Ini lima ini, patung ini dengan lima nama ini adalah berhala-berhalanya orang Quraisy dan sekitarnya, Arab Jahiliyah. Sejak zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Makanya di Ka'bah itu ada 360 berhala patung. Ketika Fathu Mekah bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, semua patung itu dihancurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara penyebab kekufuran adalah mengkultuskan, ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang yang soleh. Orang yang soleh saja dilarang untuk dijadikan patungnya, disembah, apalagi Nabi. Nabi saja dilarang, apalagi orang yang soleh, apalagi yang bukan siapa-siapa. Lalu setelah itu dikatakan waqad adallu katsira, dan mereka sudah menyesatkan orang banyak. Wala tazidid dholimina illa dholala, dan tidaklah perbuatan orang yang dolim itu menambah kecuali kesesatan saja. Dholala ada yang menerjemahkan juga kebinasaan, kerugian, kecelakaan kelak di hari kiamat. Gak dapat apa-apa, diazab, rugi. Apa yang mereka nafkahkan untuk menghalangi manusia dari jalan Allah sia-sia, malah menambah dosa dan kemaksiatan mereka, merugikan mereka masuk ke dalam neraka. Nah, kemudian ayat 25-nya, mimma khati'atihim, karena kesalahan dosa-dosa mereka, ughriqu fa'udkhilu nar, mereka ditenggelamkan dan dimasukkan ke dalam neraka. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara, maka tidak ada yang bisa mereka dapatkan bagi mereka pertolongan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak mendapatkan pertolongan. Tidak ada yang bisa memberi pertolongan, apalagi selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Itulah akibat dari dosa dan kesalahan. Kalau tadi istighfar, beriman, berbuat ketaatan kepada Allah sebab kemaslahatan, sebab kemakmuran, sebab kenikmatan, sebab kebahagiaan bahkan di dunia sebelum akhirat, maka kesalahan, dosa, maksiat menjadi sebab kebinasaan, kesengsaraan di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Ada yang menafsirkan mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu nar. Ini fa, ini huruf fa ini adalah urutan tapi segera, tidak lama. Nah, karena kesalahan-kesalahan mereka, maka mereka ditenggelamkan kemudian masuk neraka. Kan enggak langsung, kan neraka itu setelah hari kiamat. Ini fa ini segera. Maka ada yang menafsirkan inilah adanya azab kubur sebelum hari kiamat kelak. Fa'udkhilu nar, di kuburan sudah
disiksa dengan api neraka. Tapi ini satu penafsiran dari penafsiran yang lain. Ada yang mengatakan ini juga apa namanya yang dimaksud adalah kelak apa namanya faudkhilu nara, kelak akan dimasukkan ke dalam neraka juga ketika kelak di akhirat. Kita sudah ada surga dan neraka. Falam yajidu lahum, maka mereka tidak mendapati selain Allah pertolongan. Ya, ada yang bisa menolong. Karena yang bisa menolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Nuh berkata, ini berkaitan dengan surat Hud lagi. Ini doa Nabi Nuh ini setelah Allah Subhanahu wa taala memvonis dalam surat Hud bahwa yang beriman kepada Nabi Nuh ini hanya apa namanya sedikit. Nah, apa namanya hanya sedikit. Nah, dalam surat Hud ayat 36. Nah, ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Dan kami wahyukan dan diwahyukan kepada Nabi Nuh bahwasanya tidak akan beriman lagi dari kaummu kecuali yang sudah beriman. Enggak akan nambah. 950 tahun itu segitu-segitu aja, enggak nambah. Fala tabta'is, jangan kamu putus asa, jangan kamu kecewa, jangan kamu sedih, bima kanu yaf'alun, atas apa-apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan dengan mengejek kalian Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qala nuhur rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau biarkan mereka itu di atas muka bumi ini, orang-orang yang kafir ini, satu pun yang hidup. Doanya Nabi Nuh, jangan kau biarkan hidup seorang pun, sepotong pun dari orang-orang kafir ini di atas bumi ini dibiarkan hidup. Karena tadi sudah difonis oleh Allah Subhanahu wa taala, yang beriman dari kaummu ya Nuh, yang sudah beriman sekarang enggak bakal nambah lagi. Lalu begitu ya Allah, jangan biarkan seorang pun mereka hidup. Karena track record-nya kelakuan mereka yang kafir ini selalu akan menjerumuskan, menyesatkan orang-orang setelahnya. Kan Nabi Nuh mendakwai 950 tahun dari bapaknya, anaknya, cucunya, cicitnya sampai mungkin berpuluh generasi 950 tahun. Enggak nambah. Sudah difonis oleh Allah Subhanahu wa taala yang beriman itu saja. Maka Nabi Nuh berdoa, "Ya Allah, jangan kamu biarkan seorang pun dari orang kafir ini hidup." Kenapa? Innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajirun kafara. Kalau engkau biarkan mereka tetap hidup ya Allah, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain. Kalau mereka masih hidup, maka ketika banjirnya Nabi Nuh, seluruh yang kafir itu mati. Setelah Nabi Nuh selamat, ada yang mengatakan hidup 60 tahun, itu yang hidup adalah orang beriman saja. Innaka in tadarhum, ya Allah, kalau engkau biarkan mereka hidup, yudillu ibadaka, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain. Wala yalidu illa fajirun kafara, dan mereka tidak akan melahirkan kecuali orang yang pendosa dan kafir. Karena sudah difonis oleh Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepadamu enggak akan nambah. Itu saja. Kalaupun mereka lahir lagi ya tetap kafir lagi. Ya Allah, binasakan mereka semua. Jangan satu pun biarkan hidup di muka bumi. Akhirnya tadi ayat 10-nya, fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghafar, maka aku katakan kepada mereka kaumnya Nabi Nuh, istighfarlah kalian, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Nah, ditutup dengan istighfar, rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tazidid dholimina illa tabara. Ya Allah, ampunilah aku. Jangan kita mintakan ampun kepada orang lain sebelum minta ampun kepada diri kita sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian sendiri, selamatkan dari api neraka, baru selamatkan keluarga kalian.
Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Maka dalam riwayat kedua orang Nabi Nuh saja beriman. Rabbi firli, wali walidayya, wali man dakhala baitiya, dan orang-orang yang masuk ke rumahku, mukminan, walil mukminin wal mukminat, dan kepada orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan. Wala taziddid dholimina illa tabara, dan tidaklah menambah bagi orang yang dolim ini kecuali kebinasaan. Inilah doa Nabi Nuh alaihissalam, doa minta ampun kepada Allah SWT. Dia yang memerintahkan untuk istighfar, dia mempraktekannya, beristighfar untuk dirinya sendiri, kepada kedua orang tuanya. Dan ini boleh kita jadikan doa. Rabbi fili wali walidayya, wali man dahola baitiya. Nah ini doanya Nabi Nuh. Walil mu'minin wal mu'minat, wala taziddid dholimina illa tabar. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan orang-orang yang masuk ke rumahku. Ada yang dimaksudkan yang taat kepadaku, yang beriman kepada Engkau ya Allah, atau yang ikut dalam perahu. Selamat. Dan kepada orang-orang yang beriman. Nah ini setelahnya, siapa saja setelahnya, laki-laki maupun perempuan. Dan orang zalim itu tidak menjambah kecuali kebinasaannya. Maka dalam surat Al-Hasr disebutkan doa orang beriman, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampunilah kami. Ha. Dan apa namanya? Rabbi Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina, dan saudara-saudara kami yang beriman. Siapa saja? Dan jadikan dalam diri kita, hati kita itu ghillan, apa namanya? Hasad, dengki. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, orang-orang yang mendahului kami, yang dahulu sudah beriman, sudah meninggal dunia. Bahkan boleh kita memintakan ampun kepada orang lain yang beriman. Wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, yang mendahului kami. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur. Dan jangan jadikan kami punya kedengkian, ghillan kepada orang-orang beriman. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha pengasih penyayang, Maha lembut, Maha pengampun, Maha penyayang. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Ini pembahasan terakhir dari surat Nuh. Semoga kita bisa memahaminya, mentadabburinya, bisa mengamalkannya, menjadikannya pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala alam. Yang benar semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.